Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Adelia dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini aku mau ngasih kalian tutor daily makeup yang bisa bikin tampilan kita dari kayak gini. Jadi kayak gini, makin pol kan tampilannya. Dan semua produknya itu nanti udah aku taruh linknya di description box. Itu kalian aku saranin belanja aja di Lazada Meet Your Sale 5-7 Juli, karena itu bakal bebas ongkir seluruh Indonesia. Dan juga kalau misalnya kalian beruntung ada serba 7.000 nih. Jadi kalau misalnya kalian mau produknya, langsung aja ya klik link di description box. Oke, kita langsung aja ke tutornya. Ini aku tutornya bakal ngurut gitu dan sekalian jawabin pertanyaan kalian. Dari Kak Aan Komala, sunscreennya pakai apa Kak? Nah sekarang ini aku mau pakai Royal UV Defender yang matte and fresh. Ini aku sering banget belanja di Lazada karena dia tuh ada bundle gitu guys. Jadi harganya jadi lebih murah. Jujur ini tuh harga normalnya tuh 150.000 sampai 200.000, tapi gara-gara aku selalu beli di Lazada, dia tuh jadi satunya tuh kurang dari 100.000 gitu. Jadi kalian cek aja ya link aku. Ini sebenarnya aku udah pakai, cuman aku mau liatin lagi ke kalian. Jadi dia tuh daily sunscreen aku juga sih. Tuh. Jadi dia tuh enak. Aku udah pakai ya BTW nih, tapi yang aku suka dia tuh sebenarnya enggak tahu sih suka aja. Pokoknya aku rekomend dia. Aku udah habis kayak 4 botol kali ini aja, aku punya 2, terus aku udah buang 3 botol. Berarti udah 5 ya. Ini udah mau habis juga yang ini nih. Tuh. Tinggal segitu. Pokoknya ini yang ini udah mau habis. Aku rekomend banget kalian untuk pakai sunscreen ini. Cuman emang menurutku dia agak sedikit lengket ya, guys. Tapi enggak apa-apa karena habis ini kita bakal pakai bedak. Ingat ya, pagi-pagi nggak boleh skip sunscreen. Sunscreen udah, lanjut kita pakai bedak. Karena KPPU08 nanya nih, kalau udah pakai sunscreen perlu pakai bedak lagi apa nggak usah? Jawabannya adalah terserah. Kalau misalnya kalian merasa butuh pakai bedak, pakai aja bedak. Kalau nggak merasa butuh, nggak perlu. Tapi di sini kita bakal pakai bedak. Dan ini aku bakal pakai dari Emina yang Daily Matte Loose Powder Shade aku 02 Natural Beige. So far aku suka sih, menurutku untuk daily ini enak banget karena dia udah ada kayak puff-nya juga gitu. Ini biar kelihatan saking naturalnya hasilnya, aku zoom in dulu. Menurutku pokoknya buat kalian yang kayak pengen ya udah kayak bedak tabur biasa, ini cocok banget pakai si Emina ini. Biasanya aku tuangin sekitar segini, terus ya udah langsung aku pakai aja pakai puff-nya. Ini pokoknya cocok banget ya buat daily gitu. Kalau kalian kayak ya udah pengen pakai bedak aja gitu biar gak kusem-kusem banget, ini bisa pakai si Emina. Tapi btw terserah kalian ya mau pakainya segimana, karena aku udah agak ditumpuk juga nggak jadi keputihan gitu sih dia di aku. Pokoknya hasilnya tuh emang sematch itu ya di aku, jadi bukan yang satu tingkat lebih cerah, tapi emang se-natural itu. Biasanya sih ini aku pakai kalau misalnya aku ngerasa kayak wajah aku tuh berminyak sedikit gitu, atau gak kayak ada shine-shine gitu. Nah ini dia hasil akhirnya, semoga kelihatan ya, tapi emang benar-benar natural banget sih. Namanya bedak tabur ya, say, gak bakal ada coverage atau apa, tapi benar-benar kayak buat ngeset wajah kita aja. Terus aku juga suka, dia tuh lumayan kecil gitu ya, jadi dia gampang dibawa kemana-mana. Jadi buat kalian yang pengen bedak tabur buat sekedar touch up aja dan gampang dibawa kemana-mana, ini aku rekomen si Emina Daily Matte Loose Powder Shade aku sekali lagi Natural Beige. Kak Septiani Rahma, Kak bikin tutorial alis kayak kakak dong sekalian produknya. Okay. Di sini aku pakai as per usual aku pakai Viva Eyebrow Pencil shade black. Ini aku zoom in lagi. Nah di sini aku bakal tutor tipis-tipis aja ya. Tapi intinya kalau misalnya kalian mau alis yang natural gitu, kalian itu nggak boleh ditekan pensilnya. Jadi kayak ngambang aja. Jadi kayak benar-benar sehalus itu dan ngambang aja. Ini aku langsung tutor ya. Kayak jangan ditekan gitu. Terus bentar. Pokoknya kalian kayak orang-orang kan biasanya kayak di framing dulu gitu ya, dibentuk dulu. Nah itu aku gak bisa, aku kayak ngasal aja ngikutin bentuk alis yang aku mau. Tapi intinya jangan ditekan, tapi kayak cuman elus-elus aja gitu. Anyway, ini aku selesain dulu. Ini kita no cut no edit ya guys. Tuh, oke. Kalian bisa lihat perbedaannya sangat terlihat jelas ya. Jadi alis tuh sangat framing our face atau nge-frame wajah kita. Jadi lebih bagus aja buat alis. Kalau misalkan kalian make mistake atau ada salah bentuknya jadi aneh, pakai cotton bud aja, nggak apa-apa. Ini aku bakal yang kiri. Sebenarnya sih sekarang alis tuh banyak ya guys, tapi
menurutku kalau misalnya kalian pemula, kalian bisa coba dari si Viva ini. Karena harganya affordable dan produknya bagus. Terus dia tuh eyebrow pencil kan, tapi dia tuh bisa diserut pakai serutan pensil aja nggak apa-apa, yang ada di fotokopi gitu. Oke, nah misalkan nih kalian nggak suka ujungnya dia, kita hapus pakai cotton bud ya. Ini aku udah ada cotton bud, ini aku buat ngaca ya. Jadi tuh ya udah dihapus aja nih, semoga kelihatan. Nih misalkan yang bawahnya kurang suka nih, ya udah hapus aja tuh pakai cotton bud. Tada. Nih, nanti tuh dia ada bakal sisaannya kayak gitu kelihatan kan. Anyway, kayak gitu. Nah, yang ini juga bentar aku lihat. Kalau misalkan kalian kayak kurang suka bawahnya, hapus lagi. Tada. Nah, ini ya udah lumayan clean ya. Ini alis kanan kiri. Pokoknya buat kalian yang alisnya agak tipis kayak aku rekomend banget sih kita bikin alis. Karena aku personally kalau nggak pakai alis tuh kayak orang sakit. Maksudnya aku ngerasa kayak aku kayak orang sakit ya, padahal biasa aja sebenarnya, lebay-lebay. Oke. Nah, untuk complete this look yang paling penting adalah, apalagi kalau bukan bibir. Nah, ini aku bakal pakai Hanasui Matte Durable Lip Cream yang shade favorit aku ya. Catet dan langsung di check out. Ini shade 12 Amaze. Langsung kita pakai aja ya. Ini pokoknya kunci biar muka kita nggak pucet-pucet banget. Nih, kalian siap lihat magicnya? Siap tampilan kalian menjadi lebih polsai? Nih. Okay. Ini warnanya bagus banget sih. Ntar, aku pakai dulu. Aduh, ini warnanya cantik banget. Aku langsung lebih cantik. So far sih ternyata ini ya, kalian semua banyak yang suka si ini juga, Hanasui juga. Tapi emang bagus banget sih dari segi warna sama performance, apa sih? Ketahanan, enggak, performance sih bahasanya. Dia tuh bagus. Okay. Nah, udah sih segitu aja. Jadi I think that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat. Buat kalian yang suka nanya, Kak Ratu pakai bedak apa? Kak Ratu pakai sunscreen apa? Kak Ratu pakai alis apa? Kak Ratu pakai bibir apa? Ini semoga video ini menjawab ya. Tapi kalau misalnya masih ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar di bawah. Sekali lagi, ingat kalian bisa beli semua produknya. Aku saranin Lazada 77 Mid-Year Sale karena itu pol banget sih diskonnya. Pokoknya dia bakal bebas ongkir seluruh Indonesia dan juga kalau misalnya kalian beruntung ada serba 7.000. Jadi langsung aja klik link di description box. So, that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat. Nextnya mau video apa lagi nih? Comment di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!